الحمد لله الغني الحميد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء شهيد، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمه والقول السديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله، marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar arti ketakwaan. Laksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala cegahannya. Semoga kita dikurniakan keampunan dan kemaafan dan digolongkan di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insan manakah yang tidak bergembira sekiranya beliau diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dicintai oleh Sang Penciptanya? Marilah sama-sama kita merenungkan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syaj Abdul Qais radhiyallahu an, inna fika hasanain yuhibbuhuma Allah, al-hilmu wal anas, yang bermaksud sesungguhnya di dalam diri kamu terdapat dua sifat yang dicintai Allah, al-hilm yakni lemah lembut dan al-anas yakni ketenangan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana terdapat banyak jalan untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan menghiasi diri dengan dua sifat yang disebutkan sebentar tadi, yaitu al-hilm dan al-ana. Apakah yang dimaksudkan sifat al-hilm dan sifat al-ana? Al-hilm berarti seorang dapat mengawal dirinya ketika marah, walaupun beliau mampu untuk bertindak balas terhadap orang yang menimbulkan kemarahan. Al-hilm juga berarti seseorang itu sentiasa mengawal dirinya di saat berhadapan dengan perkara yang kurang disenanginya ketika menimpa dirinya. Manakala al-ana berarti ia bergesa-gesa dan ketenangan dalam melakukan sesuatu perkara. Para ulama menjelaskan bahwa kedua-dua sifat tersebut melambangkan kematangan seseorang dalam berpikir dan kebijaksanaan seseorang dalam bertindak serta kemantapan kerohanian seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita merenungkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiasi dirinya dengan sifat al-hilm. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sekumpulan orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, assalamualaikum, yang bermaksud semoga kecelakaan menimpa ke atasmu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya memahaminya, maka saya menjawab, waalaikumsalam wa la'nah, yang bermaksud semoga kecelakaan dan la'nah tertimpa ke atas kalian semua. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara. Saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak mendengar apa yang telah mereka katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya telah menjawab waalaikumsalam, yang bermaksud dan semoga ke atas kalian juga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah, indah sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dihujani dengan kata-kata yang kasar, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kekasaran dengan kekasaran. Bahkan beliau membalas kekasaran dengan kelembutan. Hadis yang baru saya kongsikan menunjukkan sifat al-ilm yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah jemaah yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu
syaitanir rajim. Fabima rahmatin min Allah lintah lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lahu faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat dari Allah engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi berkeras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu, maafkanlah mereka dan pohonkanlah keampunan bagi mereka, dan juga bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah berazam, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengasihani orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran ayat 159. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keterpentingan sifat al-ilm ini tidak dapat dinafikan lagi. Lagi-lagi sekarang ini kita melihat kata-kata kasar digunakan oleh sebagian anggota masyarakat ketika meluahkan pandangan atau buah pikiran di laman sosial seperti Facebook dan seumpamanya. Maka ingin saya menyarankan beberapa langkah untuk menerapkan sifat al-hilm ketika berhadapan dengan status apapun komen yang kurang disenangi di laman sosial. Yang pertama, tuan-tuan, kita boleh memberikan respon dengan menggunakan kata-kata dan cara yang lebih baik. Kata-kata yang kasar tidak sepatutnya dibalas dengan kekasaran. Sebaliknya, ia harus dibalas dengan kesopanan dan kesantunan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia adalah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saranan yang kedua, tuan-tuan, kita hendaklah tenang dan berpikir sebelum memberikan apa juga respon. Bukan dalam semua situasi kita perlu memberi jawaban. Ada kalanya berdiam diri adalah lebih baik daripada memberikan reaksi dan jawaban, terutama sekiranya ianya boleh membawa kepada kemadharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang ingin dicapai. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang cendekiawan pernah menceritakan bahwa dahulu terdapat seorang pemuda yang amat bersemangat untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Pada suatu petang, dia mendapati seorang penggembala unta sedang berdendang agar unta-untanya bersemangat untuk berjalan. Pada saat tersebut, muadzin sedang mengumandangkan azan maghrib. Maka sang pemuda menghadap penggembala tersebut dengan keras. Namun si penggembala unta tidak mempedulikan teguran pemuda tersebut. Maka pemuda itu pergi kepada seorang alim untuk melaporkan kejadian tersebut. Keesokan harinya, sang alim tersebut pergi ke tempat si penggembala pada waktu yang sama. Ketika azan maghrib dikumandangkan, beliau berkata dengan santun dan lemah lembut kepada si penggembala, "Wahai saudaraku, azan maghrib telah dikumandangkan. Sebaiknya kamu segera menunaikan salat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa.'" Yang bermaksud, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan dalam kau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Thaha ayat 132. Maka si penggembala tersebut menjawab, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kamu dengan kebaikan." Kemudian dia segera berwudu dan pergi ke masjid beserta sang alim tersebut. Dalam kisah ini, tuan-tuan, kedua-dua pemuda dan sang alim mengajak kepada perkara yang sama, yaitu agar si penggembala unta mendirikan salat maghrib. Tetapi pendekatan yang mereka ambil adalah berbeza. Si pemuda tadi menggunakan pendekatan yang kasar
gembala unta. Manakala sang ani bersikap lemah lembut terhadapnya, pendekatan yang digunakan pemuda tersebut tidak membuahkan hasil, walaupun apa yang ingin disampaikannya adalah benar. Manakala pendekatan lemah lembut yang digunakan sang alim tadi berjaya menawan hati si pengembara untuk mendirikan sholat. Maka dengan demikian, belajarlah dari kisah tersebut. Kadangkala yang menjadi hambatan bukan karena kita tiada maklumat agama tentang sesuatu isu, akan tetapi apabila tiada cara dalam menegur, maka hayatilah aspek hikmah dan al-ilm dalam pergaulan kita. Semoga kita dikurniakan akhlak dan ciri mulia, serta dipermudahkan untuk menghiasi diri dengan sifat al-ilm dalam segala tindakan dan perkataan kita. Semoga dengannya kita dapat meraih cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha 'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya